Okay, again, where are you from? I'm from Pakistan. You're staying here? Yeah, I stay here. I study in Webster. Oh, okay. For how long? I've been here for 2 years. 2 years. Have you been here before? Where? Ni semua bahagian makanan mahal. Dulu aku pernah duduk sini, aku pernah duduk sebelah dia. Ni tempat favourite aku. Dia punya kerabu kaki ayam dia sedap, tak kisahlah kerabu dia. Lepas tu dengan sticky rice dia pun sedap. Ayam wunsen. And sticky rice, mango. Don't have. Oh, ni yang pokok malu-malu tu. Salah. Yes, sure. Capella. Kau turun dari KTM Surasak, kau turun. And then kau akan ke kiri kan, nampak 7E yang kau straight. Kau akan jumpa ni, sini kat hujung dia tau. Kau orang boleh duduk sini-sini rasanya 800 baht kot satu malam. Aku tak ingat. Tapi dia ni boleh cakap Melayu rumah ni. Dan ni hostel, sebelah dalam sebelah sana lagi ada hostel. Murah-murah hostel dia. Korang kalau nak cari tempat ni, korang just Google Maps je. Jawa Mosque ataupun Ban... Macam mana kau? Ban Songtai ni. Ataupun the local hotel Surasak. Kau akan jumpa tempat sini. Dekat hujung sekali. So sekarang ni macam mana aku nak letak korang ni? Dia ada sotong, dia ada ini. Tak selaku macam yang... Macam ayam ke apa entah kan, yang bulat-bulat tu. Lepas tu dia ada udang. Udang. Dia ada ketam. Sekejap. Dia ada ketam. Ini ada ketam. Dia ada fish ball, dia ada sotong. Mana kerabu kaki ayam aku? Dia tak letak ke? Aku dah cakap ke yang musim? Sengal betul. Tak ada dia tak letak aku punya kaki ayam aku. Tak apalah, nanti aku order untuk bawa balik. Aku suruh dia bubur. So sad. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok semalu ada. Nampak pokok semalu. Setiap kali aku datang turun time, kalau tu main pun memang ni memang tempat kewajipan aku lah. Aku akan turun makan kat sini. Dan setiap tahun aku datang sini, muka aku mesti berubah. Makcik ni pun tak kenal aku. Setahun sekali dia nak jumpa aku kan. Mana nak ingat. Dia tanya, rasa dia macam mana? Masa kau makan je, tak beritahulah macam mana rasa dia. Okay, rasa dia macam kelabu. Tapi dia pedas. Dia masam pekat tu, masam. And perisa tu tak adalah macam... Tapi macam kalau kerabu Maggi kan, kan rasa serbuk tu kuat kan. Aku macam tak boleh sikit sebab dia macam masin. Yang ni dia tak masin. Dia just nice rasa dia. Yang penting,
dia masam and pedas. Kalau tak ada pedas, jangan buat cili. Macam biasa, dapat IP. Kau tak minta pun dia bagi. Ini cendawan yang hitam tau, bukan asam keping tau. Dia punya pulut mangga tak ada, sedih. Dia punya pulut mangga dekat sini memang sedap. Sebab sedap dan banyak. Dia punya pulut banyak. Lepas tu dia punya mangga dia, dia letak satu biji tau. Satu biji mangga. And mangga dia memang manis-manis selalunya dia bagi. Harga dia 50 baht tak selaku. Biar dia ada. Sedih. Ni dia balik kerja. Bunyi motor bising kan muka. By the way, kedai dia buka daripada pukul 3 petang sampai 8 petang tau. 8 malam. Okay, nak jalan-jalan? Di jalan sebelah sana? Jom. Tu ada ayam yang keluar dari sini, dari 7E kat sebelah sana. Yang kedai dia yang ni eh. Ni lagi. Wah, apa benda ni? Oh, salad. Yam salad. Ah. Oh, ini ada roti. Roti. Masas. Dah ada 7E lah. Dulu tak ada dah 7E. Ni apa benda pula? Nasi ayam. Oh, ni apa ni? Suku tu sama-sama hijau. Oh my god, aku nak ni. Ya Allah, tengok udang dia besar-besar. Sis, udang dia besar, sis. Oh, ni dia tak pedang dan mentok. Satu set tu 30 baht. Thank you. Wah, aku beli kat situ tau. Ramai orang beratur. Sedap lah tu kot. Mesti lah. Jom kita jalan sebelah sana. Dekat ujung sana aku tunjuk masjid Jawa tu macam mana. Ingat ada 7E, ada pagar warna-warni ni eh. Mana tahu korang nak semayang Jumaat ke apa kan. Sebelah sana lah. Dari kondo aku kat sini. And then ni masjid dia, Jawa Mosque. Dari sebelah sana, dekat belah kanan tu ada kubur. So macam mana aku boleh tahu tempat ni? Bukan aku google tempat ni sebab nak cari makan, tak. Dulu masa aku study, kita orang kena kaji pasal architecture punya seni, tempat semayang. So orang bandingkan dekat Thailand punya masjid, church dengan temple. So kita orang kaji dia punya seni, ukiran dia apa semua. So that's why aku jumpa masjid Jawa ni. Kita orang lah, grup aku jumpa masjid Jawa ni. Itulah tahunya makanan-makanan halal apa semua. Dulu masa first datang Bangkok pun kita orang, alamak macam ni. Ada kereta, tak muat. Sekejap aku nak, alamak. Oh my god, I'm so scared. I'm scared. Please, I'm scared. Macam itulah. Sebab tu aku tahu tempat area kat sini. Sebab dulu kita orang kena banyak berjalan kaki lah, apalah.
Nanti insyaAllah kalau ada rezeki aku bawa korang dekat bahagian church pula. Tengok perkampungan diorang macam mana. Kiranya perumahan diorang macam mana. Cantik tau perumahan diorang. Terima kasih. See. Ni kubur dia kalau korang nak melawat. Macam lah kuburnya. Cantik dan kemas kubur dia. Lawa je. Kat sana ada banyak lagi hotel ke hostel ke, sebelah ada banyak lagi. Kalau korang nak book pun boleh. So marilah kita pulang ke pangkal jalan. Bukan jenazah ke tu? Sis takut. I'm scared. Kenapa ni? Ni kesian tu. Kesian tu. ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขนย้ายมาจากวัดป่าหลวงตาบัวยานสาวันโนหรือวัดเสือทั้งมีสภาพบวมส่งกลิ่นรุนแรงฮะMasa aku anduin nak balik tempat aku, aku jumpa ni. Ni nama dia apa? Ni nama dia Omok. 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 Ui, besar bay. Bay, besar bay. Macam sedap. Menarik. Yang ini cicah dengan kicap ni. Yang ni dengan cili. Cili masin. Wow. Hai. Okay, jom kita makan. Kita cuba yang ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia kicap dia? Ayam. Jadi kicap dia macam manis-manis. Banyak gila kicap dia. Ya, bentuknya sangat menarik. Aku suka lagi yang kicap ni. Ini rupa dia. Macam kau selalu makan tu. Kan, dia pesan selalu makan macam tu lah. Tapi yang ni, 7 ketul, 30 baht. Okey lah. Sebab kalau kat Malaysia pun, 5 ketul dah berbelah-belah ringgit kan. RM29 lah, apalah. Harga, ya Allah, sakit darah. Aku nak cuba yang ni. Bau dia. Bau apa eh? Aku tahu tau bau ni. Dia bau, dia pakai daun apa? Daun pisang. Okay, daun pisang. Tapi dia punya ni, oi, tebal tu. Nampak? Macam telur tapi bukan telur aku rasa ni. Entahlah. Aku pun tak tahu aku masuk omok. Aduh, apa? Omok. Omok. Onang. Omok. Sekejap aku google apa omok ni sebenarnya. Amok. Itu kau kerja. Loh. Lainnya ada keluarnya. Aku tak tahu nak eja apa. Aku tak tahu nak eja kau lah. Okay, bau dia. Bau dia eh. Ya, aku tahu doh bau ni. Tapi aku tak tahu nak cakap. Aku tak tahu. Sekejap. Ha, bau dia macam kau tahu tak yang kuah oden. Bukan kuah oden, kalau aku masuk Family Mart, bau kedai Family Mart tu. Kau faham tak? Bau kedai tu. Ah, macam tu lah bau dia. Bau oden tu. Okay, kita koyak lah eh. Oh, dia berinti lah weh. Eh, dia ada sayur. Guys, dia ada sayur ni guys. Dia macam
Tekstur atas dia macam macam ni, macam ya aku tunjuk korang. Dia macam macam apa? Tu apa? Apa nama tu? Otak-otak. Ha, macam otak-otak. Ha, bau dia pun macam otak-otak tak? Bantu dia macam tu. Yang tengah-tengah ni aku tak sure apa benda, nanti kita cuba. Tak tahu, tapi dia rasa dia masin-masin. Yes. Yes, sis. Berair. Pedas tak? So good. So good. Air mana air? Korang kalau nak tengok more detail perjalanan aku, tak ada detail sangat, tapi ada benda yang aku tak rekod untuk vlog. Aku rekod more kepada stories. Aku tunjuk macam, entahlah apa yang aku tunjuk. Tapi kalau korang nakkan hiburan lebih, korang boleh tengok dekat Instagram aku. Aku ada buat highlight story sepanjang aku dekat Thailand. Korang tengok lah. Serious best weh. Betul, story aku best. Tengok ah. Aku cakap ni pun berdasarkan apa orang cakap. Yeehoo, aku nak pergi makan. Kalau dari tu tempat tinggal kat situ, kondo tu kat sebelah sana. So sekarang ni kau jalan je, kau nampak ada macam temple ni. Dan kau masuk lorong kecil ni tau, ni lorong kecil ni kau masuk. Tengok ada kalau aku nak beli jajan. Diorang tinggal tau kat sini. Eh, ada anjing. Ni semua rumah tau. Ni rumah. Nampak? Rumah tu diorang tengah tidur kat dalam. Dah tutup. Okay. Hui. Hai. Apa khabar? Jalan, ku jalan. Kalau nampak kakak ni, hiraukan dia. Apa cuma cakap terbang? Langgar bumper sis. Hai. Apa khabar? Jangan-jangan nyending kat aku. Tak boleh nyending, tak boleh. Ni rumah dan kedai. Ada jual bawang. Tak boleh lama. Malu. Lepas tu kau jalan sini dah kan. Okay, pergi kiri ni kau akan nampak ada Vishnu Temple belah kanan. Vishnu kan? No, dia Wat Prop. So kedai makan tu depan Wat Prop ni je. Yang ini yang Vishnu Temple. Rasanya Indian Temple kot ni. Ha, yes, ni Indian Temple. Ada Vishnu Temple. Kau jalan straight lagi. Dah dekat dah, nak sampai dah. Oh, banyaknya orang. Inilah dia Wat Prop. Nampak tu Wat Prop ni. Depan dia ada kedai halal. Ha, ni kedainya. Hai, saya datang lagi. Ni halal eh. Nak makan apa ya? Wow. Ha, korang boleh call dia untuk... Tak. Beef. Oh, beef. Apa? Kai chicken. Yeah, menu. Okay. Allah. Tak faham. Menu lah, beef. Beef. Which one is the best one? Ini? This one? Lana, bagaimana? Oh, Lana. This one lah, Lana. Oh, Lana. Okay. Noodle. Ah, noodle. Ah, okay. Beef, chicken. Beef. Chicken. Okay. Bila lah nak kai. Wow. Tengok dalam dia ada apa. Dia ada ayam, dia ada sayur. Sayur apa ni? Sayur sawi kot. Kobis, dia ada kuih tiaw.
อยู่ที่เรามีเลยยี่ห้อเติมยังไม่ถูกใช่เต็มฟุตแบบลูกเล่นแห้งลูกเต้นเนี่ยแห้งแห้ง what's this name แบบผัดไทยคือผัดไทยผัดไก่ผัดไก่แต่โลผักเมื่อกี้ no vegetable no vegetable นะเมื่อกี้กินไปมาเลยวะอยู่ที่ไหนโรงแรมไหนพันไหนได้ไม่กัดเราคุยได้ไงมาบอกมาอยู่มาคนเดียวแต่มากินนี่กับมุสลิมฮะมุสลิมอ๋อเยาวาเยาวามาติดยึดโอ้นี่เจ้าว่ามาสิอ่าอาพาร์ตเมนต์นี่อาพาร์ตเมนต์ฮะอาพาร์ตเมนต์แมนชั่นแมนชั่นแล้วอาพาร์ตเมนต์อ่ะอาพาร์ตเมนต์อ่ะอาพาร์ตเมนต์อ่ะอาพาร์ตเมนต์เอออาพาร์ตเมนต์อ่าบอสบอสโอ้อาเมนมาชิดจะว่าอ้าวโอเคmakanan lagi untuk tapau scary-nya. Hai, aku order lagi kat dia. Semalam aku order tak dapat kaki ayam tu. Nampak tak kaki ayam tu? Kaki ayam. Ni tengah prepare untuk aku. Tu kat air limau tu yang masam tu. Yes, baby. Take away. Banyaknya.